Susah payah kalahkan Sheffield, wajar Chelsea kelelahan. Chelsea tidak bermain sebaik biasanya saat menghadapi Sheffield United di perempat final FA Cup 2020-2021, Minggu 21 Maret 2021. Untungnya The Blues masih bisa menang, kali ini dengan skor 2-0. Pertandingan tidak berjalan sesuai harapan Thomas Tuchel. Chelsea tampil tak maksimal dan membiarkan lawan mendapatkan harapan untuk mengejar atau membalikkan skor. Dua gol Chelsea kali ini pun sedikit dibantu keberuntungan. Gol pertama datang dari bunuh diri Oliver Norwood di menit ke-24, barulah Hakim Ziyech bisa mencetak gol pamungkas di menit ke-90+2. Chelsea sempat menciptakan beberapa peluang matang tapi terbuang begitu saja dengan mudahnya. Tuchel mengakui timnya tampil tak maksimal dan membiarkan lawan mendapatkan harapan untuk comeback. Chelsea tampil cukup baik di babak pertama tapi kemudian memburuk di babak kedua dan nyaris kehilangan laga. Tentu kami membiarkan lawan mendapatkan harapan untuk comeback, sebab sebelumnya kami mengontrol penuh babak pertama, ujar Tuchel di chelseafc.com. Bagi Tuchel, alasan utama penurunan performa Chelsea ini sudah sangat jelas. Dia menilai timnya kelelahan karena jadwal pertandingan yang begitu padat dalam 2 bulan terakhir. Sejujurnya, saya bisa merasakan bahwa latihan beberapa hari terakhir kami sedikit kelelahan, kurang konsentrasi, dan pergerakan tidak berjalan mudah, lanjut Tuchel. Wajar hal itu terjadi dalam pertandingan, karena sulit terus menjaga level tinggi. Cole mengira bintang Chelsea akan menjadi nomor satu di lembar tim untuk negaranya. Ashley Cole menganggap Mason Mount sekarang menjadi pemain utama untuk Chelsea dan Inggris, berbicara langsung di BBC. Mount menjadi kapten The Blues sekali lagi untuk kemenangan 2-0 di Piala FA kemarin sore melawan Sheffield United. Itu menunjukkan seberapa jauh kemajuan pemain berusia 22 tahun itu sejak melakukan debut seniornya di Chelsea pada awal musim lalu. Dia sekarang menjadi alat penting bagi Thomas Tuchel dan Gareth Southgate, dengan kedua manajer menuai hasil dari kedewasaannya. Cole yang mewakili Inggris dan Chelsea percaya bahwa Mount dengan cepat menjadi pemain pilihan pertama untuk klub dan negaranya. Dia Mount integral, dia memiliki segalanya. Pemahamannya tentang kapan harus berada di antara garis, kesadarannya, dia selalu memindai, dia mungkin perlu menambahkan lebih banyak gol ke dalam permainannya. Saya pikir dia adalah orang nomor satu di tim Gareth Southgate pergi ke Piala Dunia atau Euro. Dia harus bermain, bagiku dia yang terbaik, ujar Cole. Gelandang berbakat Chelsea akan bergabung dengan The Three Lions untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia mereka pada akhir bulan ini. Jadwal ini menawarkan kesempatan bagi mereka yang terpilih untuk mempertaruhkan klaim untuk terlibat dalam skuad kejuaraan Eropa musim panas ini. Belum ada satupun tempat dalam daftar 23 orang Southgate yang dikonfirmasi. Namun ada perasaan kuat dari seluruh papan bahwa Mount akan terlibat dalam turnamen tersebut. Dua belas serdadu andalan Thomas Tuchel di Chelsea. Empat pemain nyaris tak pernah absen. Thomas Tuchel melanjutkan cerita indah bersama Chelsea akhir pekan lalu. Sang manajer telah mengukir rekor bersama The Blues. Tuchel adalah manajer yang memainkan 14 laga pertamanya tanpa kekalahan. Dari 14 laga yang sudah dilewati Tuchel, ada beberapa pemain yang menjadi serdadu andalannya. Mereka memainkan 10 laga atau lebih. Siapa sajakah mereka? Andreas Christensen. Bersama Thomas Tuchel, Christensen mampu menembus tim inti. Christensen tampil sangat bagus ketika mendapat momen tatkala Thiago Silva tidak bisa bermain karena cedera. Pemain asal Denmark ini telah memainkan 10 dari 14 laga pertama Tuchel di Chelsea. Jorginho. Jorginho belakangan mengakui bahwa gaya bermain Lampard tidak cocok dengannya. Dia tak suka memainkan bola panjang seperti yang diminta Lampard. Sebaliknya, pemain asal Italia merasa cocok dengan Tuchel. Benar saja, Jorginho menjadi salah satu pemain yang mendapat menit bermain cukup banyak pada era Tuchel. Ex pemain Napoli terlibat dalam 10 dari 14 laga awal Tuchel. Jorginho mencetak 3 gol. Christian Pulisic. Pulisic memang bukan pemain utama Chelsea pada era Tuchel. Akan tetapi pemain asal Amerika tersebut adalah opsi pertama yang akan dimainkan Pulisic dari bangku cadangan. Pulisic terlibat dalam 11 dari 14 laga Tuchel di Chelsea. Timo Werner. Timo Werner telah memainkan 11 dari 14 laga pertama Tuchel di Chelsea musim ini dan baru mencetak 1 gol saja. Namun Timo Werner punya catatan unik karena dia menjadi top assist era Tuchel dengan 4 assist. Edouard Mendy.
Tuchel beberapa kali memberikan kesempatan pada Kepa untuk berada di bawah mistar gawang. Akan tetapi pilihan utama sang manajer tetaplah Mendy. Dia mampu tampil konsisten musim 2020-2021. Mendy telah memainkan 11 dari 14 laga Chelsea bersama Tuchel. Dia baru kebobolan 2 gol dari 11 laga yang dimainkan. Mendy kini harus menjalani operasi gigi dan absen pada laga kontra Sheffield United. N'Golo Kanté. Bagi Tuchel, Kanté adalah pemain idamannya sejak masih melatih di PSG. Jadi dia tahu betul apa kelebihan dan bagaimana cara memakai Kanté dengan baik. Kanté turut bermain pada 12 dari 14 laga awal Chelsea di bawah Tuchel. Mason Mount. Mount adalah pemain yang paling sering bermain untuk Lampard di Chelsea. Dia memainkan 80 laga dengan 11 gol dan 12 assist. Mount sempat diprediksi akan kehilangan tempat bermainnya pada era Tuchel. Namun Mount justru tetap jadi pilihan utama. Gelandang 22 tahun tersebut telah memainkan 12 laga untuk Tuchel. Sejauh ini Mount telah mencetak 3 gol. Bersama Jorginho, Mount adalah top skor Chelsea pada era Tuchel. Antonio Rudiger. Rudiger bangkit bersama Tuchel. Dia jadi pemain yang merasakan dampak positif kehadiran Tuchel. Rudiger memainkan 12 dari 14 laga pertama Tuchel di Chelsea. Rudiger adalah pilihan utama di lini belakang. Rhys James. Keputusan Tuchel memakai formasi 3-4-2-1 sangat menguntungkan bagi Rhys James, sebab dia punya karakter yang sangat cocok untuk bermain sebagai wingback kanan. Peran pun dimainkan dengan baik oleh pemain 21 tahun. Rhys James memainkan 13 dari 14 laga pertama Tuchel di Chelsea. Callum Hudson-Odoi. Hudson-Odoi jadi pemain yang penting pada era Tuchel. Dia menjadi pemain serba bisa. Pemain 20 tahun pernah dipercayai tapi sebagai wingback, winger hingga peran yang lebih ke tengah. Hudson-Odoi memainkan 13 dari 14 laga pertama Tuchel di Chelsea. Mateo Kovacic. Kovacic memainkan peran yang penting di lini tengah Chelsea pada era Tuchel. Peran pemain asal Kroasia itu hampir tidak tergantikan. Kovacic telah memainkan 13 dari 14 laga pertama Tuchel di Chelsea dan hanya 2 kali sebagai pemain pengganti. Cesar Azpilicueta. Azpilicueta punya segala atribut yang dibutuhkan Tuchel untuk menjadi satu dari 3 pemain di lini belakang. Azpilicueta bisa melakukan build up, bergerak ke tengah, atau melebar untuk mengisi celah yang ditinggal wingback. Tidak heran jika Azpilicueta hampir selalu masuk dalam starting 11 pilihan Tuchel. Azpilicueta memainkan 13 laga bersama Tuchel dan hanya sekali tidak bermain penuh, yakni saat lawan Sheffield.